Salam pakcik. Sekejap ya. Nah pakcik, saya dulu mula ikhlas ya. Saya dulu mula ikhlas. Saya mampu lagi eh. Terima kasih. Assalamualaikum. Pergilah orang tu pergi. Pakcik, siapa kau nak pergi nak? Rasa fikir dia berjaya kamu. Masa aku tengah sibuk juga lah kau datang. Stres. Aku cakap pergi tu pergi je lah. Tak berani lah. Pakcik pergi dulu. Assalamualaikum. Tengok lah tu. Orang tak lupa aku marah. Luar sesi pun nak duduk. Apa salah je kalau nak buka? Bukan lah orang kaya kan? Biasalah manusia yang sama kan? Dia mesti ingat yang rezeki tu Allah bagi untuk dia. Sedangkan rezeki tu kita kena bongsi kan? Sekali lagi aku dengar kau cakap pasal aku. Bengkak tak apa? Faham? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Abang, bayar bang. Belah-belah. Bang, kad beli mana bang? Ni bukan medi dia, pakai duit lah, cash. Sana. Ya, pakcik kawan ni tak duit. Saya pakai duit pakcik. Kau yang ambil dia semalam kan? Tak tahu pakcik. Pakcik, tunggu. Okay, okay. Hebat sini duit kau. Aku mana ada duit? Hey, kau tak payah kena kod lah. Setakat satu stem kau tak nak bagi. Allah, 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 ya Rahman. Ah, belasah dalam budak ni. Padamu bersimpuh, aku bersimpuh dalam lelah hati memohon padamu. Apa jadi? Apa kata aku dengan orang itu? Tak ada jadi ni, aku kena cari dia. Abang kenal tak pakcik putih selalu tak sikat kat sini bang? Alah yang pakai baju putih kain plekat yang putih tu. Oh pakcik tu lah, kena kenal. Kenapa? Saya dah jumpa dia 2 tahun lepas. Saya nak jumpa dia bang. Apa tu lah dia tinggal kat mana? Tak ada dek, dia dah meninggal dunia dek. Tipu ni bang. Betul saya tipu. Okey, jom ikut saya. Masa dah jumpa kamu ni? Oh ni, tak ada apalah bang. Hai, kamu ni cakap je lah. Dah lah bang. Saya kena langgar tiang tadi. Astaghfirullahaladzim. Langgar tiang sampai luka teruk je ni? Kecil je bang. Esok-esok okey lah tu. Jadi, kita dah sampai ke belum? Naim. Naim ikut je abang eh. Padamu
bang. Sebab apa tau tak? Sebab orang nak uji awak punya iman. Awak punya iman. Awak punya kekuatan iman. Awak nak uji awak. Lepas ni, awak punya sifat. Sifat riak dan tak bawa awak ke rumah. Okay, Naim. Dah jumpa. Segala salah dan dosa dari itu di langkahku, semoga engkau beri setitik cahaya terang sebelum